Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal 29 Mei 2019, hari Rabu. Ini juga tepat 24 puasa, 24 Ramadan. Hari ini paling saya tunggu-tunggu di bulan ini. Bahkan bulan lalu hari ini yang paling saya tunggu-tunggu. Karena hari ini saatnya mudik, pulang kampung. Tidak terasa sudah 6 bulan saya di sini, di Buton Tengah, di penempatan NSC. Ini mudik pertama kami, mudik pertama saya. Alhamdulillah ada libur lebaran dan pulang kampung mudik untuk pertama kalinya. Pernah sih kemarin transit waktu ada kegiatan di Duta Nusantara Sehat, tapi kan cuma transit, itu pun cuma di bandara, nggak sempat ke kota bahkan waktu di Makassar. Kali ini saya berdua sama Rustam, tapi dia tujuannya di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nanti kita pisah di Makassar, mungkin sekitar 2 minggu di kampung baru balik lagi ke sini. Menurut saya pulang kampung bisa dibilang, andaikan HP kalau lobet kan dicas. Nah ini kalau anak NSC kan bisa dibilang inilah dicas kan, pulang kampung ketemu keluarga. Mungkin di penempatan sudah sedikit lelah mungkin karena jauh dari kota atau banyak pekerjaan lelah. Makanya pulang kampung ketemu keluarga, ketemu teman-teman, makan makanan rumah. Ya itu bisa istilahnya mood buster lah. Saya menyeberang dari Buton Tengah ke Babau kemarin tanggal 28 pagi-pagi. Seperti biasa kan jadwalnya speed pagi dari Buton Tengah itu ke Babau pagi. Sampai di Babau kita nginap di rumahnya salah satu bidan senior di puskesmas, Bidan Gamar. Saya tuh kalau ketemu orang baik seperti itu teringat lagi sama Mama Piara, Bapak Piara di Dobo sana, di Ambon sana. Kak Doni, Kak Melda, Joel, Giselle, kalau nonton video ini, apa kabar? Dulu juga di Dobo, kalau kita ke kota, dari Ngaibor ke kota, pasti nginap di situ, di rumahnya dorang Kak Doni, Mama Kak Melda, Mama Piara di sana. Salah satu kelebihan bertugas di daerah-daerah seperti itu, ini salah satunya, karena bisa ketemu sama banyak orang-orang baik di tempat penugasan. Seru. Sampai jumpa di Makassar, semoga perjalanannya lancar dan oke. Assalamualaikum, alhamdulillah sudah sampai di kota Makassar, di kota Daeng, kota yang paling banyak minyak. Kemarin itu berangkat dari Babau ke Makassar, naik pesawat pagi, sampai di Makassar lanjut ke kota itu lumayan jauh. Jadi kemarin tidak sempat buat video karena itu dari Makassar, dari bandara ke kota lumayan jauh. Belum lagi malamnya saya antar Rustam ke perwakilan bus karena dia mau ke Palopo. Jadi baru hari ini saya buat video lanjutan vlog yang kemarin. Hari ini tanggal 30 dan betul kata orang kalau kita merantau itu nantinya kita akan lebih cinta lagi sama daerah asalnya kita, sama kampung halamannya kita. Jadi teman-teman yang masih di tempat perantauan pulang-pulang mak itu supaya bisa lebaran sama keluarga. Sebenarnya kampung halamannya saya itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Kalau dari Kota Makassar jaraknya sekitar 5 jam lah kalau naik mobil sewa. Cuman kalau di luar kan yang lebih dikenal Makassar. Jadi saya sering sebut mau pulkam itu mau pulang kampung, Makassarnya yang saya sebut bukan Pinrangnya. Kecuali kalau teman-teman yang kenal Pinrang, tahu Pinrang ya saya sebut Pinrangnya. Saya masih mau tinggal di sini kurang lebih 2 hari lah karena masih mau jalan-jalan juga, sama sekalian mau cari oleh-oleh untuk orang di rumah, sama saudara, sama
keponakan sama keluarga yang lain lah. Kalau THR cukup Ji, mungkin berikutnya saya mau buat video tentang, saya mau review Makassar lah, seperti apa Makassar menurut pandangan saya, apa yang menarik di sini. Nanti saya mau review, saya mau buatkan video. Mungkin cuma itu video kali ini, perjalanan mudik dari Bau-Bau ke Makassar. Terima kasih sudah menonton. Kalau kita suka videonya, like it dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.